Okay, mari ikut saya bawa kamu pergi satu tempat yang paling menarik di atas, sebab dia adalah satu yang lain daripada yang lain dia punya tempat. So, kalau kamu mau tahu apa, jom ikut saya. Ha, okay, kamu sekarang bersama dengan saya dan kamu, saya bawa pergi satu tempat lagi. Inilah tempat dia. Kamu boleh tengok dia, ada dia punya simbol kucing. Wah, hai. Okey, saya sudah sampai di perfect place. Okey, macam yang kamu nampak di sini, tempat ini begitu apa ni, unik sekali berbanding dengan tempat-tempat yang kita lawati sebelum ni. Apa yang unik? Okey, jom. Cappuccino ice ini begitu bermakna, kalau maksud saya begitu special sekali kalau kita minum di tempat ini, mostly di the perfect place, yaitu tempat untuk kucing. Dan apa yang istimewanya tentang minuman ini, kita boleh, kalau kita tidak suka yang biasalah cappuccino terkenal dengan dia punya bitter, dia punya kepahitan dia sedikit, dan kalau kamu tidak suka, mereka juga telah menyediakan sugar syrup di sini untuk kita addkan di dalam minuman ini. Tapi saya jenis yang suka kepada original flavor dia lah. So, mari kita tes macam mana dia punya rasa. Ha, cappuccino ice. Beginilah. Betul-betul dia jenis yang sedap. Memang boleh memanggil selera untuk minum. So, mari kita tes. Macam yang saya cakap tadi, untuk penggemar cappuccino yang original, di sini kamu boleh rasa dia punya originality dia. Diorang tidak akan simpan apa-apa gula di dalam minuman cappuccino ice ni. Kita sendiri yang akan simpan kita punya sukatan gula di dalam kita punya minuman. So, itu keistimewaannya the perfect place. Sambil-sambil kita bersantai minum kita punya minuman kegemaran, boleh kita tengok kucing, kita boleh bermain dengan kucing. Dan di sini package dia senang sahaja, okay? Senang saja punya package, yaitu minuman yang begini kita hanya perlu bayar RM15, okay? Sambil kita bermain dengan kucing, kita boleh menikmati kita punya minuman, okay? Begitu. Sebab apa yang saya cakap yang istimewa tentang tempat ni ialah dia mempamerkan kucing-kucing yang import, okay? Daripada Rusia, daripada Mesir. Memang bukan jenis yang kucing kita selalu nampak. Dia memang sesuatu yang sangat, tempat ni memang sangat the best place yang saya pernah nampak, dan minuman dia memang betul-betul sedap. Wow, minuman dia betul-betul sedap loh. Kalau kamu mau tahu macam mana rasanya, kamu boleh datang sendiri pergi di sini. Okay, begitulah tadi kami telah pergi ke satu tempat. Saya bawa kamu semua pergi satu tempat tadi, the perfect place. Okay, tempat tu adalah satu tempat istimewa lah untuk saya, sebab saya jarang dapat tempat yang begitu punya. So, dia punya tempat sangat istimewa. Maksud saya, di dalam dia ada cafe, di sana juga ada pameran dia punya kucing-kucing. So, nanti dia punya full preview kami akan kasih tengok dalam next episode dia lah. So, itulah berakhirnya. So, saya harap kamu semua yang ada di luar sana, mostly yang untuk local peminat kucing punya, kamu dapat bagi support yang terbaik, dapat tengok bagi support kepada local business. Bye.